Anak hebat, anak kuat, abang El usai operasi bikin semua tajuk. Ia malah cengar-cengir bahagia, guys. Ya, penyakitnya telah diangkat. Hal itu dibagikan oleh Lesti yang mengungkap keadaan terkini terupdate terbaru abang El usai operasi. Gemes anak atuh, sehat-sehat ya nak. Lihat anak lu abis operasi cengar-cengir aja. Kita mah nangis, katanya guys. Ya, ya Allah nak, bisa setenang ini loh dia. Itu baru bangun operasi, gak tahu dia perutnya abis dibeleh. Wow, 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 abang L yang masih kecil tegar banget. Masih senyum ya, padahal ya habis operasi. Terlihat ya begitu bahagia guys, begitu tenang ya. Kita alhamdulillah melihat gemesnya anak tersebut ya, ini Lesti, putra Lesti, abang El begitu bahagia. Yang lain pastinya nangis, tapi abang begitu kuat tentunya. Ia sudah disiapkan untuk menjaga bunda nantinya dari segala apapun, termasuk dari segala fitnahan. Jiwa mama emang wajar lah ya. Ya mama emang selalu nangis guys, tetapi abang masih kecil udah luar biasa. Dia begitu fight banget ya, and selalu siap menyayangi papa and bunda sepenuh hati. Emang guyon ya bang, emang perut dibeleh bagi abang biasa-biasa aja. Tapi itulah abang L yang dididik berbeda, penuh kasih sayang dan punya empati yang tinggi pada orang tuanya, yakni Lesti dan Bilar, yang bikin kita kangen, rindu dan selalu support mereka dengan doa-doa yang terbaik. Tentunya doa kita akan kembali kepada kita sekalian. Doa terbaik dari Anda dan sekalian pun akan kalian terima sebagaimana kalian mendoakan Lesti dan Bilar.
Ganteng banget. Main. I'm the best girl round and round the wheel. El mana ya? Benar ya. El mana ya? Ya. Gimana? Gula lagunya. Dan gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya bang? Hah? Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.